Ini kisah nyata yang benar-benar terjadi di Batavia sekitar tahun 1900 sampai 1905 ya. Saya kasih spare waktu di antara tahun itu. Sumber yang saya pakai dalam video ini semuanya saya cantumkan di kolom deskripsi. Nanti setelah nonton ini kalian bisa cek di deskripsi sumber-sumber apa aja yang saya pakai untuk video kali ini. Saya Vian Don Bos, ini misteri hilangnya tentara Kenil asli dari Belanda. Ayo kita mulai dari sejarah berdirinya Kenil. Angkatan Perang Pemerintah Kolonial Belanda ini berdiri tanggal 4 Desember tahun 1830 atas perintah Gubernur Jenderal Hindia Belanda pada masa itu, Johannes van den Bos. Versi lain menyebutkan pembentukan Kenil ini telah terjadi tanggal 14 September tahun 1814 berdasarkan riset yang dilakukan oleh Letnan Kolonel Willem L. Pling. Tapi meskipun demikian, banyak sejarawan asal Indonesia yang tetap meyakini bahwa Kenil ini telah berdiri tahun 1830 atas perintah Johannes van den Bos. Tujuan dibentuknya pasukan Kenil ini adalah untuk mengontrol dan mengawasi wilayah jajahannya. Itu ya sejarah singkat berdirinya tentara Kenil. Tapi tentara Kenil ini atau pasukan Kenil ini dibubarkan tanggal 26 Juli 1950 ya, setelah Indonesia merdeka. Tapi ada beberapa fakta di sini ya yang akan saya sampaikan. Selama ini yang kita tahu kan bahwa pasukan Kenil ini mayoritas memang dari penduduk pribumi kita sendiri ya. Memang itu benar, tapi ada beberapa juga atau cukup banyak tentara Kenil yang dari benua Eropa gitu kan. Di sini ada fakta yang cukup menarik bahwa gimana sih cara pemerintah kolonial Belanda ini untuk menarik orang-orang Eropa atau pemuda-pemuda Eropa supaya mau bergabung dengan tentara Kenil yang ditugaskan di Hindia Belanda nantinya. Nah, di sini ada yang menarik nih. Udah, beh, pokoknya mah. Ini dia nih. Ada hal yang menarik dalam perekrutan tentara Kenil yang berasal dari benua Eropa. Hal yang menarik di sini adalah karena pemerintah kolonial Belanda dalam hal ini melancarkan semacam propaganda dalam perekrutan ini, di antaranya adalah menjanjikan gaji yang tinggi dan menggambarkan keindahan wanita-wanita Indonesia yang dikatakannya sangat menggairahkan. Maka dari itu, cukup banyak pemuda-pemuda asal Eropa dan juga Belanda itu sendiri yang mendaftarkan diri untuk menjadi tentara Kenil. Tapi dalam kenyataannya, apa yang dijanjikan pemerintah kolonial Belanda hanya tipuan belaka. Dengan kata lain, pemerintah kolonial Belanda ini agar pemuda-pemuda Belanda dan Eropa mau mendaftarkan diri menjadi tentara Kenil menjanjikan uang dan juga wanita. Guys, itu beberapa fakta tentang perekrutan tentara Kenil yang dari bangsa Eropa ya. Nah, jadi pemerintah kolonial Belanda di sini bisa saya katakan nggak cuma membohongi rakyat pribumi ya. Mereka juga mencurangi orang-orang pemuda-pemuda, lebih tepatnya dari bangsa Eropa, supaya mau mendaftarkan dirinya untuk menjadi tentara Kenil ya. Ngebohong juga ternyata sih pemerintah kolonial Belanda ini, ya kan? Nah, mulai dari sini ya, akar permasalahan ya, atau latar belakang masalahnya mulai dari sini nih, salah satu faktornya ya. Karena pemerintah kolonial Belanda ini memang dari awal udah bohong tentang gaji dan juga tentang wanita, tapi untuk hal ini lebih ke arah gaji ya, karena memang gaji yang diterima tentara Kenil dari bangsa Eropa itu sendiri, itu dirasa nggak sesuai dengan apa yang dijanjikan di awal. Nah, awal masalahnya mulai dari kejadian yang ini. Belakangan ini, di garnisun Weltevreden dan Mr. Cornelis ada semacam penyakit menular yang berjangkit, yaitu wabah disersi. Nampaknya wabah ini sudah ada dalam jiwa para tentara Kenil yang berasal dari Eropa, terutama dari Jerman dan Austria. Terkadang, mereka secara bersamaan menghilang. Beberapa bulan kemudian datang surat-surat dan kartu pos yang kelihatannya diposkan di Batavia tapi ditulis di Cina. Dalam surat dan kartu pos itu, para disertir menyatakan mereka dalam keadaan sehat dan sudah berada di tempat tujuan. Lalu ditulislah pula bahwa mereka dengan upah yang tinggi bersama rekrutan Cina sedang sibuk membangun pasukan. Mereka juga membujuk teman-temannya dengan kehidupan baru yang mewah di sana sebagai instruktur penduduk yang bertaucang. Itu tadi ya, awal mula karena tadi si pemerintah kolonial Belanda ini ngebohong,
mulailah ada yang disersi, banyak yang disersi, terutama dari Jerman dan Austria, dari si tentara kenil asal Eropa ini. Tapi di sini ada clue ya, bahwa mereka-mereka ini yang disersi sampai sebegitunya rela gitu ya, melatih orang-orang Cina untuk seperti semacam dibentuk untuk menjadi pasukan gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan di sini adalah sebenarnya di Cina itu ada apa ya, kok sampai tentara-tentara kenil yang bertugas di Hindia Belanda sampai rela mengorbankan rasa nasionalisme mereka untuk Belanda, dan istilahnya apa ya, membelot untuk melatih orang-orang Cina untuk dibentuk atau diarahkan menjadi sebuah pasukan. Nah, sebenarnya di Cina itu ada apa? Langsung aja saya jawab di sini secara singkat aja ya, apa yang terjadi di Cina. Di Cina itu sedang terjadi penggulingan dinasti Qing untuk menjadi sebuah republik yang dipimpin oleh Mr. Sun Yat-sen. Selain itu juga di sana sedang terjadi perang boxer. Jadi ada bangsa Eropa yang berusaha menduduki negeri Cina pada saat itu ya. Untuk lebih jelasnya bisa kalian cek nanti di deskripsi apa yang terjadi di negeri Cina tentang perang boxer dan juga usaha penggulingan dinasti Qing ini oleh Mr. Sun Yat-sen. Nah, si Mr. Sun Yat-sen ini untuk menggapai tujuannya bukan tidak mungkin membentuk suatu kelompok milisi ya pada saat itu. Karena walau bagaimanapun si Mr. Sun Yat-sen ini butuh suatu massa yang cukup banyak atau massa yang cukup besar ya pada saat itu untuk memenangkan perang boxer dan juga sekaligus untuk menggulingkan dinasti Qing ya pada saat itu untuk menjadi sebuah republik. Kalau saya salah silahkan dikoreksi di kolom komentar, atau teman-teman mau menambahkan silahkan aja tulis di kolom komentar. Jadi gini singkatnya, tentara kenil asal Eropa lebih tertarik untuk melatih penduduk Cina untuk dijadikan sebuah pasukan karena mereka di sana lebih digaji dengan layak lah. Mereka di sana lebih makmur gitu ya daripada menjadi prajurit bayaran di Hindia Belanda. Apalagi dari awal kan pemerintah kolonial Belanda udah ngebohong ya tentang soal duit. Nah, sekarang ada tentara kenil yang hilang tanpa jejak, tanpa bekas, seperti hilang ditelan bumi. Memang ya literally hilang gitu, benar-benar hilang. Nggak tahu kemana, sampai sekarang misteri ini pun belum terpecahkan gitu ya. Yang mau saya tekankan di sini adalah nama asli tentara kenil asal Belanda yang hilang ini adalah Cos Willem. Tapi karena lidah saya lebih sering keserimpet kalau nyebut nama aslinya dia, jadi saya panggil dengan sebutan William ya. Nah, ini dia kronologi hilangnya William, si tentara kenil asli dari Belanda. Tampaknya di Batavia telah beredar suatu desas-desus mengenai adanya Werf Depot atau depot pencari tenaga kerja milik Cina yang telah terbentuk. Meskipun para pejabat militer dan sipil yang berwenang di Hindia Belanda sudah berusaha mencari tahu apa tujuan Werf Depot ini, tapi usaha itu sia-sia. Suatu hari, William datang secara diam-diam untuk menemui komandan peletonnya. Ia memberitahu kepada komandannya ini bahwa mungkin saja ia bisa membantu memecahkan misteri itu. Dalam pembicaraan dengan komandannya ini, William mengutarakan rencana penjebakan untuk menangkap basah para disersi. Rencananya adalah, William akan berpura-pura mengeluh mengenai dinasnya di Hindia Belanda kepada beberapa rekannya yang ia curigai. Jika mereka menanggapi pembicaraan itu, maka akan beralih ke rencana disersi bersama. Dan jika berhasil, ia akan mencari tahu di mana Werf Depot ini berada. Singkat cerita, rencana penjebakan William ini disetujui oleh komandan korpsnya. Yang mengetahui rencana penjebakan ini hanyalah William, komandan peleton, dan komandan korps pasukan cadangan tempat di mana William bertugas. Akhirnya, William diberikan uang 10 gulden untuk mentraktir para prajurit yang William curigai untuk mabuk bersama sebagai pancingan. Beberapa prajurit asal Jerman tertipu akan rencana William ini. Ia dan beberapa prajurit kenil asal Jerman ini sepakat untuk bertemu di Weltevreden jam 7 malam untuk pergi ke kawasan Batavia Lama tempat seorang Tionghoa tinggal. Akhirnya, William pergi dengan beberapa prajurit itu di waktu yang telah ditentukan. Mereka berangkat ke kawasan Batavia Lama dengan menggunakan delman yang ternyata kusir delmannya itu adalah seorang inspektur polisi yang menyamar karena telah dipersiapkan sebelumnya. Sementara itu, di kawasan Batavia Lama telah dipersiapkan beberapa intel dan polisi Hindia Belanda karena memang sebelum William berangkat, William sudah memberikan informasi yang ia dapat kepada komandannya. Singkatnya, William bersama prajurit asal Jerman ini telah sampai di suatu rumah dan segera masuk ke dalam rumah tersebut. Petugas polisi dan perwira kenil yang mengikuti William dari belakang segera menyusul ke rumah itu dan termasuk kusir delman yang menyamar tadi.
Mereka segera menyergap rumah itu dan menggedor pintu. Seorang Tionghoa keluar menemui mereka dan seorang perwira membentak, "Mana serdadu yang masuk tadi?" Pria Tionghoa ini kebingungan dan ia pun mengatakan ia tidak mengerti apa yang dimaksud tuan-tuan ini. Hal ini membuat para perwira kenil makin marah. Beberapa di antara mereka menerobos masuk ke dalam rumah sambil membentak dan mengancam pemilik rumah. Anggota yang lain segera memeriksa seisi rumah. Mereka mencari keberadaan para prajurit Jerman itu dan juga William. Dengan teliti, mereka mencari lubang di lantai, pintu rahasia, loteng kamar, atau apapun yang sekiranya bisa memberi mereka petunjuk kemana perginya prajurit asal Jerman ini dan juga William. Tapi hasilnya nihil, tidak ada apa-apa di rumah itu normal seperti halnya rumah pada umumnya. Hari-hari berikutnya diadakan patroli di pantai utara sepanjang Cirebon hingga ke Anyer, tapi tetap saja hasilnya nol besar. Tidak ada petunjuk sama sekali mengenai perginya William. Yang lebih aneh adalah, setelah peristiwa penggeledahan rumah Tionghoa itu, tidak ada lagi prajurit kenil asal Eropa yang melakukan disersi, dan sepertinya Wharf Depot telah ditutup. 3 bulan kemudian datang sebuah surat dari seorang prajurit kenil asal Jerman. Isi surat itu adalah, "Kalian keledai-keledai besar dan tetap keledai, paham?" Surat itu pun ditutup dengan kalimat, "Spion kalian yang pintar ini akan selamanya bungkam. Ia sudah kami bikin tak berkutik." Ini berarti kemungkinan besar William telah dihabisi oleh prajurit asal Jerman tersebut. Misteri hilangnya William ini penuh dengan teka-teki karena sama sekali tidak ada petunjuk ataupun jejak mengenai hilangnya William ini. Tapi, di kalangan perwira kenil ini percaya bahwa ada lubang rahasia di rumah orang Tionghoa tersebut. Hilang. Jadi segala usaha yang dilakukan oleh William ini dengan beberapa komandannya dan juga sudah disetting sedemikian rupa, ternyata akhirnya gagal ya. Nah, tapi poin dalam video ini bukan soal William yang hilang ini, melainkan saya ingin berbagi informasi tentang tentara kenil yang asal Eropa ini. Apa aja sih yang terjadi pada mereka selama bertugas di Hindia Belanda gitu kan. Nah, tapi tentang hilangnya William ini kalau menurut kalian sendiri gimana? Kalau saya pribadi, saya lebih yakin si William ini memang nyawanya sudah dihabis, bahkan masih di Batavia. Nah, itu tadi misteri hilangnya tentara kenil yang asli dari Belanda, yang saya panggil dia ini dengan sebutan William ya. Sekian dulu segmen Untold Story bagian ke-9 ini. Mohon maaf masih banyak kekurangan ini dan itu. Sampai ketemu lagi di video saya selanjutnya. Terima kasih.